Seperti inilah kondisi jalan nasional di jalan lintas Medan menuju Aceh, tepatnya di Kecamatan Sitelutali, Urang Jehe di Kabupaten Pakpak Barat. Kondisinya terlihat sangat memprihatinkan dikarenakan kondisi badan jalan ini berlubang-lubang. Jika melintas, pengendara terpaksa harus ekstra hati-hati, khususnya pengendara sepeda motor. Akibatnya, waktu tempuh semakin lama padahal jalur ini setiap harinya ramai dilintasi kendaraan roda 4 dan roda 2 karena merupakan akses lintas antara Kota Medan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Dairi menuju Kota Subul Salam, Provinsi Aceh. Jika musim hujan, badan jalan ini tergenang air dan menutupi lubang-lubang di badan jalan, tak jarang pengendara terjebak khususnya pengendara sepeda motor. Selain itu, sebagian bahu badan jalan nasional ini juga terlihat longsor di beberapa titik. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin parah. Apalagi saat ini curah hujan masih tinggi, badan jalan yang rusak semakin tergerus air. Menurut warga, kondisi ini sudah sejak 7 tahun terakhir dan kian hari semakin parah. Pengendara berharap pemerintah segera melakukan perawatan badan jalan. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, DTVnews.com melaporkan.